berarti minimal 300 lah. Kegiatan ini bagian dari program kami yang bekerja sama dengan DPR RI ya, di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah bagaimana para pelaku ekonomi kreatif itu bisa mendapat ilmu yang lebih, supaya kalau yang ini adalah public speaking di luar 17 sektor. Tapi ini adalah kunci bagaimana bisa melatih kita untuk meyakinkan ke para investor atau ke pelaku atau apa untuk bisa bermitra, untuk bisa bekerja sama membuat usaha seperti itu. Hari ini adalah fintech public speaking, karena bagaimanapun output dari pelaku ekonomi kreatif harus kita pasarkan. Nah, melalui fintech public speaking ini diharapkan kita bisa meningkatkan kemampuan, kapasitas dari para pelaku, dan tentu harapan kita bersama adalah bagaimana pelaku ekonomi kreatif itu memberikan kontribusi perekonomian kepada pertumbuhan ekonomi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun.